السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فتبارك الله مع رسول الله الحمد لله kita bisa bertemu di majelis yang mulia yaitu majelis sa'in di tempat yang mulia yaitu masjid dan di bulan yang mulia bernama Allah. Jadi kita duduk di sini, kita sudah mendapatkan kemuliaan, mendapat kemuliaan dari majlis, mendapat kemuliaan dari majlis, dan mendapatkan kemuliaan karena berada di bulan yang mulia. Semoga di wasilah bagi kita semuanya untuk bisa mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya, yaitu di akhirat kelak. Kenapa saya katakan kemuliaan yang sebenarnya di akhirat kelak? Karena memang wujud yang sebenarnya di akhirat kelak. Karena itu, Bapak dan Ibu, jangan menggunakan cita-cita itu dunia ini. Jadi sering saya ingatkan, jangan kita beraktivitas untuk membangun cita-cita masa depan tapi dunia ini. Karena masa depan di dunia itu tidak ada ujungnya. Karena masa depan itu hakikatnya adalah hari ini yang kita tahu. Hari esok itu adalah hari ini tapi belum kita tahu. Oh bisa Pak, nah ini ya, kalau Bapak dikasihkan takdir, ditakdirkan oleh Allah di sini hidup, nah ya sebenarnya ini. Tapi apakah Bapak itu bisa menjamin bahwa hari besok dan sehari ini tidak ada yang sanggup? Kalau begitu, waktu kita ya hari ini, lalu bilang nah ya Allah, mayu tidurkan takkan hidup. Jangan ditunda sampai hari esok. Apa yang bisa Anda lakukan untuk pada hari ini? Jangan sekalian, hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Ada sekian banyak ungkapan yang disampaikan yang dilegalkan kepada Ramadan. Meskipun ada satu riwayat yaitu Husayman dari para penelitik hadis itu dianggap kita sering mendengar ungkapan bahwa Ramadan itu awal awalnya itu rahmat wa usatuhu maghfirah rentangannya ampunan wa akhiru ifkun ziyadah pada akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Saya tidak tahu apakah yang hadis ini yang dimaksudkan yang lama atau hadis yang satu, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Lepas dari itu sudah dapat hadis. Tapi dengan sederhana ini, kalau dari sisi mana yang benar? Dari sisi mana yang benar? Allahu Rahman. Apa yang itu?
apakah kita merasa sudah merasakan yang sudah kita rasakan ya, secara nyata? Apa sebenarnya rahmat Allah besar yang kita rasakan secara nyata? Ini berapa tahunnya ini ya? Ada satu yang ada lagi. Kenapa sampai kita disuruh senang kalau masuk Ramadan? Bagaimana senang? Kalau pintu surga kita pintu neraka ditutup, setan diikat. Itulah padahal. Kalau bukan karena rahmat Allah, nah, jadi orang tidak pernah sekarang bisa berubah juta. Ini kan bukan rahmat Allah. Oh, tadi saya kemarin tidak bisa berubah, karena saya tidak bisa berubah, saya tidak bisa berubah. Kita maunya saya ingin terus. Supaya kita tetap berubah, malam sebelumnya tidak pernah berubah. Oh, berarti kemarin saya sebelum berubah, itu saya tahu. Bisa Bapak yang tanya enggak? Orang yang tidak pernah puasa, bagi Bapak Ibu yang terbiasa puasa, mungkin tidak ada ketemu Ramadan. Tapi kan tidak banyak orang yang terbiasa puasa. Kalau justru puasa, dan kalau masih sedang terus kan masih ada juga. Kalau saatnya pesan dan lo tidak pesan juga. Ini tidak pernah puasa, tidak pernah selalu jadi puasa. Puasa sunnah harus baik. Tahu-tahu datang Ramadan puasa, datang sana. Tahu benar, ini kan berapa enggak keluar. Jadi hadisah ini boleh jadi lemah dan sini banyak. Tapi bisa benar dari semua. Ada orang yang sholatnya itu minimalis. Minimalis maksudnya ya, di waktu itu, kita bisa menjaga sholat ini waktu lain. Ada orang yang sholatnya dikutuk, tak pernah sholat sunnah. Tahu-tahu itu Ramadan, kok bisa kuat sholat sunnah sampai setiap pekan? Tawarnya Yesus. Apakah Bapak Ibu kalau tidak pernah itu berdosa? Bukan dari dosa. Tidak sama untungnya ketika tidak akan sholat subuh, tidak akan sholat isya, tidak sama. Tetapi itu jadi kita lakukan. Beberapa orang yang sebelas ada yang berpuluh. Ini kan kalau bukan rahmat, kita tidak tahu. Jadi ini yang kita syukuri karena saya tadi. Makanya ini berpuluh tahun insya Allah. Pokoknya kalau ada dalam diri manusia itu buruk, itu pasti orang setan itu. Pokoknya kalau ada manusia kok buruk, entah apa pun sebenarnya. Bapak bisa mengulangi ke sini, itu kan hampir ya. Itu adalah cara memang cuma setan itu dirinya bukan sekedar malas sholat, bukan sekedar malas ngaji, bukan sekedar itu, tapi yang lebih tinggi adalah bagaimana caranya kita ketahui. Itu yang paling kita tidak bisa. Jadi ini adalah rahmat yang kita syukur alhamdulillah ke Allah yang sangat maha esa. Ini yang sedang kita rasa. Karena itu jangan sia-siakan. Karena Allah sedang mengambil peran, maksudnya itu campur di dalam kita. Kenapa Allah perlu campur? Untuk memberikan rahmat yang besar. Pertanyaannya begini, apakah Allah itu tidak pernah memberikan rahmat sebesar itu? Boleh jangan salah, Pak. Allah itu mensifati dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Sang Maha Pengasih tak berikasi, Sang Maha Penyayang tak berpaksa. Itu bukan hanya di dalam hal itu setiap hari yang lain itu dipanggil di Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Rahmat Allah itu terus terpengurusi. Cuma mungkin beda ya, ada sisi ada hanya sisi apa yang paling sederhana? Saya tanya dia. Ya Bapak Ibu tidak usah mikir dengan ingatnya. Entah ingatnya itu benar-benar cinta yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Apakah diingat itu
Kita tidak mau. Ini yang tahu siapa yang hancur ya kita tinggal semua-semua. Apakah jika itu benar-benar sehingga tidak? Apakah jika itu benar-benar apa? Karena sakit besarnya, sakit banyaknya apa-apa? Sampai dia itu sama syaitan itu tidak punya kesempatan yang paham atas kebenaran maksudnya di sini tidak jasa. Tetapi hadis tadi jangan untuk itu. Sehingga menjadikan kita itu yang tidak wajib itu kok bisa kuat. Kuat bangun malam, kuat sholat tahajud, kuat sholat tarawih, kuat ngaji Qur'an. Ini adalah hal yang sudah apa yang berlaku. Kenapa ini harus apa itu tuntas? Karena kita berada di sebuah bulan untuk latihan kira-kira sejumlah di dalam rohani. Jika ini sedang berada di dalam supaya kita bisa tahu nanti kemana itu saya tidak bisa sampai itu salahnya setan atau ada hal susahnya. Kemarin itu saya tidak kuat tahan itu salahnya setan atau ada hal susahnya. Kemarin itu saya tidak kuat membantu orang ini karena teman setan atau ada hal susahnya. Nah karena itu di sinilah kita sedang dijiplak satu pelajaran rohani yang luar biasa. Makanya kenapa kita disuruh bersyukur secara kemahaman Allah Bapak dan Ibu. Kita tidak akan ketemu lagi bulannya sehebat orang lain. Bukan karena berkahnya, bukan karena berkahnya, tapi yang kita rasakan situasinya. Maka wajar kalau kemudian ada satu yang seandainya orang itu tahu tentang kebaikan Ramadan, yang ingin sejak serupa Ramadan. Sementara ya yang ini sudah dipermasakan lagi para filosofis tentang sahara dan lain-lain. Tetapi sedih mana? Sedih mana sebenarnya benar? Kita hampir-hampir, ya maaf, hampir-hampir tidak pernah terkena situasi seperti mana. Semua masih itu ramai. Ngaji-ngaji sudah enak. Pokoknya semua itu baik. Yang gak enak kan masalah orang yang kita lakukan baca. Apa yang gak enak? Puasanya yang gak enak. Gak boleh makan dan minum jadi gak enak. Makanya gak mau kita lakukan baca. Jangan lupa satu bulan udah buat kota ini. Kalau situasinya sih suasana kita sama. Yang gak enak masalah. Itu sudah puasanya yang gak enak. Bahkan dari justru di puasanya itu sudah melalui majlis yang mulia ini. Saya tidak mungkin tidak spesifik tentang Ramadan kemarin. Tapi saya ingin membahas tentang bagaimana memahami usul Al-Quran. Itu anggap saja sebagai bagian dari puasa Ramadan. Setelah penjelasan ini, nanti kita akan menggunakan